Halo-halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua. Tentunya di channel Beyond Gaming ya guys ya. Selamat datang kembali teman-teman ya. Ini by the way, aduh ternyata ada yang copot nih guys ya. Sebentar. Kita mau benerin mic-nya dulu nih. Oke, teman-teman selamat datang kembali ya. Oke, kita bakal mulai nih ya. Oke, satu. Wah, ini kenapa pada ngetik angka satu semua, guys? Aduh, gimana nih pada ngetik angka satu semua, guys? Oke, bajunya udah bener. Oke, guys, gimana kabar kalian semua hari ini, guys? Kok langsung rame begini, ya? Oke, kayaknya nggak perlu aku share di sini. Paling aku mau nyalain Subaton Saverianya dulu, teman-teman, ya. Bentar lo. Wah, Elgin nggak tidur ternyata. Kirain tidur, guys. Bentar. Salah. Ini udah nyala belum ya Subatonnya ya? Oh, udah. Cuma waktunya... udah bener ding guys. Bener ya. Oh, join revel. No revel, bro. I don't have revel ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Buduy. Angka 1. Assalamualaikum, kakak. Manisnya setengah 1. Bentar, makan maksudnya gak akan langsung tempat di tempat. Waalaikumsalam, Mbak Westarogan, selamat datang di stream ya. Semoga enjoy dengan streamnya. Angka 1 semua, let's go. Holy Potas, hello bro, yo Bang Al, I have no raffle today guys ya. Because I'm not official streamer ya. I'm just gaming streamer guys, not official Shinobi Warfare streamer ya. Oke, guys, kita kata Elgin sih, Elgin nemu build baru guys ya. Tapi kita bakal coba nih. Tapi aku rasa kalau pakai build kayak gini masih agak berat sih. Ini back itemnya coba kita ganti ya. Kira-kira mana yang bagus ya? Yang 3% itu yang mana ya guys? Ntar dulu ya, kita cari dulu. Inikah? Bukan guys. Mana ya? Yang 3% plus 3%. Oh, ini dia. Scroll ternyata. Dia scroll bentuknya ya. Oke guys, jadi langsung saja kita... kita coba untuk mulai ya teman-teman ya. Kita bakal coba untuk mulai ya. Wah, ini never seen yang top rank PvP. Ngeri. Hadirun, gigi ranknya 40-an. Gimana cara biar main pro gitu? Dimainin orang. Udah paling fix, paling bener. Gimana caranya dimainin orang? Oke guys, Madara. Wah, ini nih sasaran empuk kita guys. Oke. Yo, fokus. Bisa. Nibi, hello bro. Kenapa yang disapa Nibinya, cuk? Parah banget ya, guys. Aduh. Back item favorit ini kah? Yang clan, emang ada yang clan ya? Abis ini deh, aku cari deh. Ntar dulu guys, ini Nibinya agak pekok ya. Jadi kita sabar. Yang mana sih? Season berapa? Nggak apal aku, guys. Rasakan kepedihan kritikal. Enggak. Mayan plus 3 kalau enggak plus 6 deh. Coba aja, guys. Ah, bagus. Sip. Revive. Aduh. Ah, sakit banget, Bang. Oke, karena di sini kita posisinya nggak bisa pakai jutsu keren ya, Bang Al ya. Jadi kita pakein aja, guys. Anjay, mantep ya. Plus 6 lah, lumayan lah. Lumayan, guys. Lumayan. Coba BI Metaharion ada purify goibnya, tapi nggak ada recovernya dia kan. BI Matahari nggak ada ada recovernya ya, 2% 2%, tapi cuma 3% doang guys. Back item clan yang mana gin? Ini haruskah kita mencoba back item ini guys? Aku agak bingung sih, cuma 2% doang soalnya guys.
Back item clan. Oh, bukan ini. Bejir yang mana? Bejir, ntar lu. Kita filter clan saja ya. Oh, ini. Ini maksud kau. Baru ngeh, guys. BI Dever. Kita mau coba bunga matahari enggak, guys? Biji matahari enggak, guys? Siapa punya? Oke, guys. Oke. Oke, guys, aku mau infoin aja ya untuk di Beyond Gaming Store untuk saat ini kemungkinan gak bakal stok kredit atau gems ya sampai 1 minggu ke depan mungkin. Kemungkinan besar, teman-teman ya, karena ini menjelang apa namanya? Duh, berat juga nih, guys. Menjelang lebaran harga dolar di Bitcoin mahal banget, di Binance mahal banget, guys. Ampun banget, lebih dari harga jual kredit sekarang per 100 kreditnya, guys. Jauh lebih mahal. Jadinya ya udahlah, kita istirahat dulu, teman-teman. Kalian boleh ke reseller yang lain dulu ya. Oke. Pakai ini dulu deh. Pakai ini dulu, guys. BI Dever. Siap ya. Pick item favorit. Scroll itu ya. Alright, guys. Alright. Apa, guys? Kita bawa 3 rewind. Aduh, duh. Mati ini kita, enggak, guys. Ntar lu, guys. Lari laju-laju. Aduh, sakit banget ya. Sip, dia masih ada fleksibelnya nggak? Masih ada loh. Sel banget ya, guys. Tadi harusnya Dress of Ujin dulu atau yang lain ya. Mengesalkan juga ini, guys, lama-lama, guys. Nah, ini dulu kali ya. Kayaknya tadi kalau habis pakai yang Aphrodite. Aduh, lupa. Sorry. Fendi kemarin tanya sekarang duit gabut kali deh, guys. Bisa jadi gabut ya. Duh, kena chaos, jangkrik. Dulu deh. Aman gak ya, di skip ya? Mas, ampun ya. Ya ampun. Tidak. Mate lah ini, guys. Waduh. Ini Elgin ngomong mulu, guys. Seru main, guys. Aduh, gimana ya? Abis ini aku bingung, guys. Dia jalan cepet banget, jir. Terlalu cepat jalannya. Mau gambling pakai pedang busuk susah, guys. Nice. Soalnya pedangnya busuk banget. Apa nih? Blind disoriented. Raurus. Semoga nggak mati, teman-teman ya. Tapi kalau kalah, tapi kalau kena hit mati juga aku, guys. Semoga dia damage-nya nggak gede ya. Anjir. Apa itu? Apakah bisa? Kita bakal cek sama-sama, teman-teman ya. Pakai S32 sih abis ini sih. Fix pakai S32, bro. Pakai ini dulu.
Nice. Aman ya. Aman guys. Protection strength tenum. Oke, kita end pake jutsu keren dulu guys ya. Set. Bam. Anjay, menang. Yeay. Yeay, 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 yeay. Yeeha. Plus 21 guys. Aman, aman ya, aman ya. Aman kan guys? Aman lah, masa enggak guys. Elgin ngasih tutorial ya. Kan biar gak kalah lawan angin mas. Ya makanya sini main. Elgin komen mulu nih guys. Kabur lah bang. Aduh. Aku agak males lagi ngelawannya. Karena kemungkinan ini bisa kalah guys. Coba kita glin. Jauh lebih enak guys. Apa? Santuy aja. Anjay, ketik satu, ketik satu, ketik satu guys. Dulu ya. Wizzing, 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 wizzing. Aduh. Di Puripai sudah jelas. Auto tembus. Sabar, 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 sabar. Kita main pelan-pelan saja, bro. Refresh menjadi satu ya. Resisted mampus. Sip. Apa tadi harusnya pakai itu ya? Untung aman guys. Aman, aman, aman. Disperse internal injury. Orang ngaruh bro. Santai aja bro. Sip. Astaga. Kesempatan kita terbuang sia-sia bro. Ya. Yah, mati dong. Yah, kalah. Kan tahu gitu nggak aku lawan, guys. Tadi menang juga soalnya hoki, teman-teman ya. Tadi kita menang hoki, guys. Ganti talent glin, nanti terlalu gampang, guys. Aduh, kita kalah kan. Yah, minus 3 dong. Tadi sebenarnya aku udah pengen nggak ngelawan gitu, guys. Nanti kita pinter-pinter aja deh ya. Karena agility-nya kalah jauh, susah. Apalagi gambling sekarang jelek. Jadinya kalah telak pasti. Ganti talent glin. Glin itu talent yang membosankan guys. Aduh ketemu lagi sumpah lah. Lawan lagi gak sih? Temunya orang ini terus guys. Susah ini weaponnya gak bisa buat gambling masalahnya. Kecuali pakai high akurasi ya. Itu oke banget guys. Tapi kalau mau coba oke-oke aja sih. Satu. Waduh ini pada ngetik satu jadi sial caranya guys. Nunggu attention dari Nibi lama banget. Ini weaponnya gak bisa buat gambling sumpah guys. Serius dah. Agak kocak guys. Plus 5 plus 5. Aduh. Ntar dulu guys. Iya kali ya. Kita pakai high ACC aja kali ya. Susah guys sekarang lawan angin guys. Semenjak ada FTG tuh mereka jadi kurang ajar semua. Ini nih bisa nih. Kalau nggak kena chaos. Ini ya. Kita coba nih ya. Gas nih ya. Nah. Sip. Panik gak? Bisa guys. Aduh. Purify.
Itu dia. Yaudah guys, biar cepet end kita pakai ini aja ya. Yeay, mantap. Mancing mania. Woohoo. Sweet. Kita ambil lagi trofinya, bro. 2-1 ya, teman-teman ya. SPT, SPT Updated Fortune. Iya sih. Apa SPT dulu worth it kah menurutku? Kurang, tapi enggak tahu sih. Apa namanya? Tapi enggak tahu, guys. Menurutku kalau Updated plus apa namanya? Fujin habis itu Sekisunya sisa 1, enak banget sebenarnya. Tapi kalau pakai SPT dulu aku enggak tahu tuh, guys, bakal jalan atau enggak, guys. Ntar ya, kita nunggu dia dulu ya. Mumpung dia bukan tank itu, jadi kita bisa hajar. Kalau dia build tank, aku ogah banget lawan dia. Salah satu user Glin yang paling males tak lawan itu, guys. GII Ajon juga tuh, aduh, pusing. Apalagi tim Dark, aduh. Mengesalkan semua, guys. Aduh, mouse-ku mati lagi. Ntar, guys. Ini baterainya kendor. Sabar dulu ya. Kita pasang dulu. Ini nih nggak enaknya pakai mouse yang wireless, guys. Kalau baterainya udah soak, mati-mati mulu, guys. Fendi terus ya, Fendi terus, guys. Oke, kira-kira seperti itu ya. Tadi informasi untuk deals dan juga gems, mungkin Beyond Gaming Store bakal off dulu sekalian libur lebaran, sampai libur lebaran mungkin, aku nggak tahu juga, tergantung nanti teman-teman ya. Lihat situasinya seperti apa. Dan untuk kalian semua yang mau support Beyond Gaming, kalian bisa like streaming ini teman-teman ya. Don't forget to like the stream. And kalau kalian ada yang mau donate, silahkan kalian bisa langsung klik link yang di deskripsi, ataupun kalian bisa klik link yang ada di pin komen teman-teman ya. Ngeselin banget musuhnya. Tidak, ICB-nya ganggu banget, guys. Never seen me harga 5 juta lebih. Bawa Sakura. Waduh, kita bawa Sakura bukan Glin, guys. Kalau Glin masih masuk akal bawa Sakura, guys. Kalau 8 get ketemu Glin kayak Fendi tadi, nangis. Masalahnya apa? Masalahnya kita jalannya lemot. Nibi sama iya, anjir. Aku kalau Glin berani bawa Sakura, guys. Cuma kalau bukan Glin, Glin kan talent paling sempak, guys. Cepet banget jalannya. Anjay, di chaos mulu gue. Berat dong begini caranya, guys. Intinya kalau kalian aduh, chaos, nice. Ah, elah, dodge pula. Bah, kena disperse. Ini ICB-nya fix impostor MVP. Aduh. Mati lah ini, guys. ICB the real MVP. Saringan OP banget. Jir, chaosnya 3 biji gitu. 2 biji ya. Aduh. Saringan scary, guys. Tapi itu yang lebih OP ICB-nya, guys. Sial, kita kalah gara-gara ICB. Kampret emang, guys. ICB-nya ganggu banget, sumpah, guys. Dia bukan angin, kan? Satu, aduh. Saringan OP banget, guys. Pusing kita. Let's go. Bam. Aduh. Itu nggak pakai back item, don't get chance loh senjatanya, bodoh banget, guys. Semua player berbahaya. Iya, guys. Ganti saringan. Gas, Gin, ganti saringan, Gin.
Udahlah capek. Kasih ya pakai saringan Win dari S3 PVP ngeri. Ngeri 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 ngeri. Tidak. Pakai dulu guys. Mampus. Dia wajib disperse sih. Dodge, mampus. Meresahkan sekali. Sabar, 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 sabar. Tutor Bang Dika, Bang Dika jago banget nih guys, serius guys. Saringan lagi, sempak emang guys. Tuh tadi bener nggak ya Dance of Fujin dulu guys? Semoga nggak mati dah. Cier sakit banget. Tadi aku bingung mau pakai ini apa pakai apa guys? Sip. Dah ya lo diem ya. Sip. Kus. Let's go. Nice. Nibi, backup aku Nibi. Sip lah. Sabar guys, sabar guys. Udah susah guys sekarang lawanin guys. Santai. Ini dulu kali ya. Semoga masih aman ya guys. Aku nggak tahu nih 1600 bisa apa enggak guys. Saringan OP banget sih. Aduh. Oh untung. Untung guys. Ini dulu ya. Harusnya nggak ada disperse lagi sih dia. Sip. Langsung aja kali ya, menang ini ya. Gila, lawan Saringan susah banget. Malam Bang, Saiful. Aduh, ngikutin meta is not never seen. Anjay. Tutar di Gimmick Gaming. Aduh, berat. Aduh, koneksiku guys, naik turun guys. Serius dah ini dah. Ini udah plus teman-teman ya, lumayan ya. Terus sabar-sabar ya. Sip. Sip, 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 sip. Berat sekali. Try hard am. Beh, iya guys. Susah sekarang cuy, sumpah lah. Aduh, dia dulu yang jalan. Yeha. Tensin aku Nibi ya, tensin aku Nibi. Ya Allah, Saringan lagi. Bro, Saringan lagi bro. Saringan everywhere. Aduh, ini sorry banget guys. Koneksiku naik turun guys. Gelin sama Saringan oke banget ya sekarang guys. Saringan guys, Saringan everywhere guys. Mengerikan. Aduh, ini koneksinya guys, sumpah guys.
Tolong diingetin dong, koneksiku lagi jelek guys. Di kolom komen boleh gin. Koneksiku jelek banget ini sumpah guys. Sabar teman-teman ya, koneksiku jelek banget guys. Wah, sabar sabar. Chaos. Sip. Bagus banget ini. Cuy, bagus banget cuy. Sip, nice. GG nih Bi, jelas. Udah aku sekolahin, Bang. Ini kalau delay chatnya, sorry banget, guys. Sinyalnya sumpah. Let's go kali ya. Nibi, attack dia Nibi. Aduh, dot ke dong. Hei, dot ke. Attack dia Nibi. Hei, dot ke lagi. Ya elah. Tadi pengen defend dulu guys, guys. Berat dong begini caranya. Ya, kalah dong. Sip. Ya, kalah guys, kalah ya. Niatnya pengen defend dulu tadi loh. Malah dia masih ada chaos ternyata, guys. Kalah teman-teman ya, GG ya. Soalnya tadi aku mau langsung attack, dia nyala, kita kena disperse, kita mati guys. Saringan OP tapi ya, pada kesimpulannya. Defendnya 2 dong. Iya harusnya Mikoto, tapi takutnya aku kena disperse, aku tetap mati. Itu doang, pas dia revive. Itu kemungkinan terburuknya di situ. Mau kita defend, aduh makanya aku sengaja pakai itu dulu. Tetapi rencananya gagal teman-teman ya. It's okay, it's okay. Gak apa-apa, gak ada efek strength. Ya tapi dia pedangnya kayak gitu. Nyawa kita cuma 1600 coy. Kemungkinan bisa satu kali hit gitu doang sih sebenarnya. Gak apa-apa guys ya, salah ngambil keputusan. It's okay, it's okay. Sabar 10k untuk ngasih Enmikoto, dia revive bro. Dia revive, kita kena disperse. Kalau dia critical mati kita. Itu kemungkinan terburuknya teman-teman ya. Emang nyawanya 2,5 saat 1000 perasaan. Berarti salah aku guys. Kirain 1000 nyawanya guys. Salah berarti, salah aku ya. Elgin ini harusnya yang main guys. Berisik mulu dia soalnya guys. Serena main kena disperse juga sama aja bohong sebenarnya. Kampret guys, gak apa-apa ya. Tidak salah ambil keputusan guys ya. Tidak apa-apa ya teman-teman ya. Sip. Ini kita, aduh, ketik angka 1 betul guys. Harus ketik angka 1 nih kayaknya guys. Oke siap. Tension blind. Pain kita enaknya ini dulu deh. Sip. Ini kita perasaan salah ngambil keputusan mulu ya. Jadi mati mulu guys.
Nice. Kita buka ini dulu, guys. Tadi reverse healing. Sorry. Aku sambil baca chat, guys. Gak fokus, guys. Wah, ternyata dia ini menyebalkan sekali. Ketik angka 1, guys. Angka 1 dulunya. Angka 1-nya mana dulu, guys? Berat, guys. Ini dulu dah. Sabar. Apakah Beyond Gaming sudah mulai kehilangan kesaktiannya, guys? Ya kali tembus pedang lu nggak ada akurasinya, bos. Sudah dibilang. Hai bang, halo. Halo PRX Yellow. Sabar. Sikat. Menang ini ya. Sip, nice banget. Wih, siapa si nih, guys? Thank you buat si paling A, guys. Ini bikin kita habisin langsung gacor, guys. Aduh, kita minus terus ya. Makasih ya, makasih donatnya. Semoga lancar selalu rezekinya ya. Beuh, kita kalah mulu nih, guys. Beyond Gaming sudah tidak sakti lagi, guys. Aduh, nangis lah kita. Ini dulu, guys. Lalu dia strength. Kita dapat protect, alhamdulillah. Aku udah mulai nggak pede nih, guys, lawan angin, jujur aja, guys. Karena semuanya mengesalkan, guys, ya. Sabar. Ini kita sudah mulai tidak pede lawan angin, guys. Karena yang aku takutin user angin kadang nggak tahu dari mana damage-nya gede-gede banget. Lebih gede dari user damage, jadi aku takut gitu, guys. Sip. Kita pakai SPT dulu. Mate nih kayaknya, guys. Aku, guys. Eksekusi sisa satu ya. Tuh, musuhnya gilin sempak semua. Gak mungkin tembus ya. Ini dulu deh. Ini dulu guys. Ini pasti sinyalnya ya, naik turun ya. Pakai itu dia. Sabar dulu teman-teman ya. Ini pasti buffering kalian ya. Apalagi itu. Gak gerak kita. User angin brengsek banget, sumpah lah. Gak gerak, sumpah, guys. Kita ganti pedang aja kali ya. Pakai pedang ini susah banget, sumpah, guys. Aduh, nangis lah pakai pedang ini, sumpah. Kayaknya harus ganti pedang deh. Susah banget, guys, lawan diserangin sekarang. Si ada chaos dia. Pakai pedang keadilan, iya, nggak ada lagi, guys. Tapi aku ada sih 50% akurasi mah. Ini dulu kali ya. Jangan-jangan dia pakai kelas, guys, tinggal kelas kali doang. Nggak, guys, aku nggak betah pakai weapon ini, sumpah lah. Kita ganti pedang aja ya.
User angin sekarang gila sakti-sakti banget, cuy. Anjir, anjir, anjir. Halo bang, makasih tadi tropinya. Gak apa-apa, santai aja. Nyari tropi nanti bisa, guys. Aduh, 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 aduh. Nah, anjir, kita kalah jalan terus ketemu angin. Sialan sekali, guys. Oke, biarin lah plus 5, plus 5, guys. Balik modal dikit-dikit ya. Kita udah minus banyak nih. Udah menang lawan Never Seen, bisa kali dapat free member. Mana bisa dari pihak sini ngasih free member, guys. Harusnya orang lain yang giveaway, guys, ya. Karena nggak ada sistemnya sama sekali, guys. Oh, ini dia ya. Gas nih, Hatreds nih. PM Bang L gini. Sip lah. Ini kita susah karena pedangnya nggak mumpuni, guys. Tuh, giliran ketemu angin. Anginnya kabur-kaburan, guys. Apa ya, kita balikin plus 5, plus 5 ya. Aku mau 5, kadang patah-patah ya bang. Oh lagi buffering kali guys. Soalnya sinyalnya jelek ini ya. Ah males lawan sampah. Kita cari musuh yang lain ya. Sabar 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 sabar. Sip, kita jalan pertama lagi. Sip lah. Cuma kita gak nyaman karena gak bisa gambling guys. Kalau bisa gambling asik santuy. Ini kalau aku bisa gambling enak santuy guys. Cuma udah susah banget buat gambling. Jangkrik, jangkrik. Nah kena chaos lagi first turn. Dia mau ngapain ya? Sing banget lawan angin guys. Ini kalau double flex bisa ditembus nggak ya? Ada yang tahu nggak guys? Kalau musuhnya double flex pakai pedang 50% cukup nggak ya? Kena chaos terus. Iya pada ngetik angka 1 semua. Kalian pada ngetik angka 1 semua jadi chaos, kena chaos terus bro. Gimana mau nyerang kena chaos terus? Jangkrik. Gak tembus, oke sih ya. Aduh, di purify. Wah, bener ini gara-gara pada ngetik angka 1 semua nih, aku yakin guys. Aduh, kenapa kita pakai ini ya? Aduh, kan salah pencet gue. Ya iya lagi sial banget kayaknya. Emang kalau live nggak pernah main serius guys. Jadi apalagi kalau ketambahan sial tuh makin tambah-tambah lagi tuh. Malam Bion, malam Bang Lights. Bisa Seikisho, tadi Seikisho udah digunain di awal. Biar dia kan talentnya apa namanya Byakugan. Jadi dia mau nggak mau pakai disperse salah satu talent yang lain. Contohnya Light tadi gitu. Gitu guys, ceritanya guys. Terlanjur ya. Terus sabar. Aku sebenarnya kalau ngeklik pun sabar sabar sabar. Sip. Sip. Der. Nice. Resik attack aja lu. Udah gak usah ngapa-ngapain lu. Damage-nya sakit banget. Ampun.
plus 18, lumayan guys. Karena sangat mustahil kalau main sambil stream terus main serius itu nggak bisa guys. Pakai Yoake double flex masih. Yoake juga sama kan guys, sama pedang ini sama-sama 50. Nggak beda jauh guys, kecuali bawa 80 mungkin tembus ya. Cuma aku nggak tahu guys. Jadi nggak apa-apa kalau kalah-kalah konyol, paling Elgin ngomong-ngomong terus doang guys, teori-teori mulu. Hai. Soalnya aku tiap beberapa detik sekali switch ke bacain komen kalian ya. Jadi kemungkinan sangat tidak seriusnya itu tinggi sekali guys. Let's go. Bam. Sabar. Yang penting menghibur aja ya untuk kalian semua. Aduh, Kurmot. Kita lawan Kurmot ya kalah, guys. Kena chaos peng. Enggak, hampir aja, guys. Kirain bakal kena, bro. Elgin nih kebanyakan komen tapi nggak mau main, guys. Duh. Sabar. Kan perlu mempelajari meta terbaru. Dia teorinya banyak sekali tapi tidak pernah main guys ya. Masalahnya di sini pakai teori juga susah. Dia apa sih, Saringan bukan? Ngeri banget, cir. Aduh, oh nanti dulu guys. Bahaya nih guys, bahaya guys. Pakin dulu ya. Sip. Apaan ya talent dia ya? Pakai ini dong gue. Udah buy one dikit sama-sama tadi reset. Ngeri, tapi nggak main reset-reset doang lu. Ah, elah. Guys, tolonglah. Ketik angka 11, jangan 11, cing. Udah angka 1 aja dah, udah biarin, guys. Sial amat perasaan. Malah kena chaos, kampret banget, guys. Mate lah ini kita. Assalamualaikum para sepuh, waalaikumsalam. Daripada nggak dimainin sini aku nasib. Sip. Lalu guys, aku mikir dulu ya. Aku mikir dulu nih. Ah, tidak. Bisa nggak ya? Aduh, kecil banget damage-nya. Menang, yeha, mantap guys, mantap teman-teman ya, iya guys ini Taijutsu enggak gitu, gue stuck di 4 kah, waduh, berat ya bang Shadow Ninja ya, susah banget main PvP kenapa, iya anjir, kemarin pas update awal-awal FTG, kita main enak banget rasanya, pas orang-orang udah ganti FTG semua, jangkrik susah banget sekarang, anjay. Susah banget guys, serius guys. Bener-bener susah anjir. Susah banget. Parah itu. Entah kenapa padahal FTG cuma nambahin 5% dodge. Tapi susahnya minta ampun sekarang guys. Lawan angin. Udah paling kuat tuh menurutku sekarang. Lebih kuat dari tank guys. Kalian lihat sekarang user tank jarang banget. Paling user-user tank yang main debuff-debuff doang. Kayak Dark. Bahaya banget ini guys. Ini apa kabar Charmoya ya? Charmoya udah gak pernah dimainin guys. 6 PCS Royalex. Oke, aman. Sabar guys, sabar. Yah, dia stuck pasti guys. Oh, kabur. Alhamdulillah.
Ini kita dari kemarin tropinya kagak nambah-nambah di sini terus, guys. Kalau kita punya 25 kagems, gue ganti talent sama secret talent. Sekarang Bang Jinrama di itu kan, 8 gates kan. 8 gates itu mungkin kalau mau enak main di angin, itu pun kalau nggak ketembus, guys. Kalau ketembus juga sama aja bohong. Bohong. Langsung aja kita gambling disperse. Kalau nggak tembus sih emang ketik angka 1 kalau nggak tembus. Ah, what the heck, nggak tembus. Jir, nggak tembus, kocak. Dah lah, males aku, guys. Dah ya. Oh, Saint Power. Charmoya, sebenarnya Charmoya kalau nggak apa untuk nggak ada kaitannya dengan akun reseller, oke-oke aja, guys. Tetapi itu berkaitan sangat dengan akun reseller atau untuk jual beli, kalau nggak untuk akses kirim gems gitu, guys. Jadi tidak bisa gitu, guys. Soalnya kalau aku nanti ganti akun untuk yang reseller, belum tentu dikasih akses kirim gems, guys. Itu malesnya di situ doang. Kalau nanti nggak dikasih akses kirim gems kan berat. Susah di akunnya, nggak bisa jualan gems, guys. Kalau nggak bisa jualan gems gimana dong? Susah kan? Gitu, guys. Soalnya nggak semua reseller dapat akses kirim gems, teman-teman. Karena dulu aku streamer, dulu kan aku streamer resmi, jadi dikasih. Sekarang mana ada dikasih, guys? Pakai Sekiso dulu. Iya, harusnya pakai Sekiso. Aku kan mau ngetes akurasi, guys. Nah, tembus juga akhirnya. Chaos dia nih, Bi. Chaos. Ketik angka 1 kalau kalian mau chaos. Loh, kenapa gue yang di chaos, kocak? Kocak lu, Bang, malah gue yang di chaos. Aduh. Tidak, chaos. Chaos, ketik angka 1 buat chaos. Itu purify. Bro, yang bener lah. Ah, tidak. Ini dulu. Ketik angka 1 lagi, guys, buat Nibi kita chaos. Wih. Wih. Ah. Ya. Oke, gue. Let's go, guys. Jutsu keren. Zang zing zang zing 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 zing. Iya. 3-1 ngelawan Fendi, guys. Aduh, 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 aduh. Capek. Sebenarnya Saint Power tuh bagus, cuma masalahnya agility dia lambat. Agility dia lambat. Sekarang banyak banget yang pakai angin. Kalian kebalap terus, alhasil kalian bisa ngeheal, kalian kena satu hit angin, modiar gitu. Kemarin udah coba, ini justru kita nyobain build baru, guys. Sebenarnya dari kemarin kita bawa Aphrodite, cuma kata Elgin hari ini suruh coba build terbaru, yaitu seperti ini. Tapi sebenarnya aku pun bingung. Dragon Punch juga bagus. Terus Aphrodite juga bagus. Jadi gimana gitu. Karena di era sekarang Dragon Punch itu nggak sebagus zaman dulu, teman-teman ya. Kalau dulu kalian bisa spam yang namanya BPS1 itu zaman dulu, teman-teman ya. Kalau sekarang jujur susah karena udah banyak jutsu-jutsu instant purify. Kalau nggak jutsu-jutsu lainnya itu sudah banyak sekali, guys. Ah,
Sabar dulu ya. Seperti itu. Jarang dipakai soalnya, kurang bagus sekarang, guys. Sip. Karena enggak se-OP dulu, dia tuh OP-nya kalau untuk kalau untuk nyawanya sisa setengah itu bagusnya di situ sekarang Dragon Punch. Kalau dulu beh, kalian turun kedua ngeluarin Dragon Punch pun itu udah OP banget, guys. Zaman-zaman itu ya. Kan ya? Dulu kali, aduh bingung aku, guys. Iya, tapi cooldownnya sempet S32, itulah kenapa OP, guys. Cuma masalahnya susah dikomboin kayak yang tadi aku bilang, guys. Aduh. Semoga gak salib dah. Nah, kalau di basic attack mati aku, guys. Kalah konyol kita. Ya. Ente, guys, kalah konyol, guys. Bangke, Nibi musuh. Kampret, kampret, kampret. Gak apa, guys, ya. Bingung tadi mau purify apa enggak, guys. Tapi ya sudahlah, salah lagi kan kita kan. Gak apa, kita jalan lagi, guys. Duh, mengesalkan sekali ya. Lagi, kita mau ngambil trofi balik nih, guys. Atau langsung di damage aja tadi ya. Aduh, bingung juga aku, guys. Bang, banyak user driver dadakan. Iya, nggak tahu dapat driver dari mana tuh, guys. Bang, bikin tutorial dari awal dong, bawa elemen apa? Aduh, masalahnya nggak ada waktunya, bro. Karena aku live tuh buat sampingan doang. Kalau kemarin pas masih belum kontrak kerja sama apa namanya perusahaan, aku masih bisa, guys, buat video kayak gitu, guys. Sekarang gua udah jarang buat ngonten, bejir. Tapi aku udah pernah kok bikin videonya, guys, gimana cara mainnya dan yang lain-lain, teman-teman ya. Coba bisa scrolling di videoku, kalian cari video-video lama aku, teman-teman ya. Siapa tahu bisa ngebantu gitu. Tapi kalau untuk bikin di sekarang-sekarang ini sangat tidak memungkinkan, teman-teman ya. Karena aku live streaming itu buat sampingan doang, guys. Jadinya tidak bisa all in banget gitu. Driver di mana-mana sempak banget, guys. Sip. Aku udah pernah perasaan dibuat-buat seperti itu, guys. Coba deh cari aja deh. Taruh, guys. Purify gak sih ini, Bi? Masalah hoki aja, guys. Tadi dia di purify Nibi tuh kampret banget. Hello bro, Faux. Coba dicari-cari aja, harusnya ada deh di videoku. Kalau nggak, coba bentar, guys, aku coba cek ya, teman-teman. Kalau untuk saat ini aku bikin video-video kayak gitu udah berat, guys. Waktunya nggak ada soalnya ya. Kalau nggak salah aku dulu pernah deh bikin, tapi baru teori doang sih, guys. Ntar dulu ya, aku coba cari ya, itu beberapa bulan lalu ya, aku lupa, guys, cara mainnya ya. Tapi nanti kalau emang aku ada waktunya baru aku buatin ya.
Tapi kemungkinannya kecil banget guys untuk itu guys. Tutorial main PvP mana ya? Tapi itu nggak ada video gameplaynya sih, cuma teori-teori doang guys. Siapa tahu membantu ya, bentar dulu aku cari ya. Aduh, mana ya guys? Dulu aku udah pernah bikin soalnya guys. Aduh, ini mataku seliweng guys, puyeng sekali. Ini patch note. Mana ya? Oh iya, ini nih, bentar guys. Tapi ini baru teori doang ya teman-teman. Kalian bisa pelajarin yang lainnya, bentar dulu aku kasih tahu dulu ke kalian ya. Eh, mana sih itunya? Display capture. Oh, ini dia ya. Ini dia guys ya. Aku udah pernah bikin 6 bulan lalu, tapi ini banyaknya kebanyakan teorinya teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek dulu di sini gimana cara mainnya, apa jutsu apa saja yang harus kalian persiapkan, kalian bisa cari langsung aja. Aduh, aduh. Tadi ya teman-teman ya, itu kalian bisa cari aja video 6 bulan lalu teman-teman. Begitu ya. Nih tutorial how to play PvP for beginner. Tuh dulu aku udah pernah buatin, cuma itu baru teori doang guys ya. Ini umum ya teman-teman, walaupun ganti patch tetap aman aja. Gitu ya kira-kira ya. Bisa langsung saja cek, jangan lupa untuk di-subscribe dulu teman-teman ya. Seperti itu sih kira-kira. BPS 1 tuh sekarang udah nggak terlalu kepake guys. Walaupun masih bagus ya, cuma udah nggak se-OP dulu deh. Aku cuma bisa bilang gitu karena sekarang banyak banget jutsu-jutsu baru gitu. Jadi kalah pamornya dia. Gitu guys. Kira-kira seperti itu ya. Gitu. Paling sekarang aku itu cuma bikin video membership per hari Rabu karena itu kewajiban teman-teman. Paling kalau enggak, kalau ada update-update, misal update game Tenno, kalau update game Tenno itu pasti guys, karena kewajibanku ya untuk share game itu juga. Jadi kalau game Tenno pasti aku share, cuma kalau untuk game lain itu kemungkinannya di bawah 10% guys ya. Oh, ketemu INF nih, plus 5 guys, mayan. Seperti itu kira-kira teman-teman. Eh, kok dilawan? Ya udah kasih aja guys. Kok dilawan sama dia? Kocak banget dia, first turn malah dilawan guys. Tapi gak apa ya, dulu aku pernah ya. Mas Yun, kapan Tenno update? Nih aku kasih bisik-bisik aja ya. Hari ini lagi coba diselesain guys. Kemarin sebenarnya ada miss apa ya, ada kesalahan teknis yang ngebuat kita harus delay hampir 2 minggu teman-teman. Ya itu sih cukup mengecewakan ya. Tapi mau gimana lagi guys. Tuh, kesalahan yang sangat susah. Bang, ada akun boot control? Aduh, gak ada guys. Aku gak punya, kalau ada yang punya sih oke-oke aja, kapan-kapan kita review guys. Harusnya nanti malam nih guys, jam 12. Kalau enggak nanti deh, pokoknya hari ini deh. Hari ininya sana berarti ya besok guys. Besok pagi mungkin ya. Semoga sih sahur udah update teman-teman. Karena sekarang lagi diproses ya. Tinggal dikit lagi, udah 95% guys. Kurang 5% lagi. Ini lagi on progress dari tadi siang ya teman-teman. Semoga cepat kelar deh, aku doain deh. Oke, gitu ya. Tadi dapat bocoran sih, harusnya hari ini, semoga aja bisa ya. Kalau besok pagi update berarti aku bikin video guys. Sabar, kita pakein dulu ya teman-teman. Oke, santuy. Ini aku udah, sebenarnya aku udah jarang buat main guys, ini guys. Main cuma di live stream doang. Sabar dulu ya. Boot control sebenarnya bagus, lagi bagus sekarang guys. Sabar. Santai teman-teman ya.
Ini kalau aku main di stream tuh aku nggak serius guys mainannya guys. Yang penting for fun aja. Tapi kalau kalah mulu pun ya juga akunya lumayan kesel juga guys lama-lama guys. Menang nggak sih? Sip. Kadang gitu sih, kebawa gitu. Soalnya aku udah nggak pernah main di off stream ya. Bener-bener off banget. Ah, akhirnya balik modal. Guys, sisa 1 menit dan balik modal. Aku males main, nanti minus. Ini kalau kalian ada deh akun boot control, besok coba aku main guys. Ini billingin sisa 1 menit sih teman-teman ya. Boot control Earth menurutku bagus nih. Bagus banget sekarang. Karena dia sekarang refleksnya 100% guys. Emang di sini ada nih yang pakai itu pro event apa nih pro event? Nih besok kita lanjut lagi teman-teman, semoga bisa ya 7.5 kita stuck di sini nih by the way. Karena lawan angin sekarang makin susah sih, itu aja teman-teman. Kalau untuk pet terkuat nih ya, sekarang nih B itu pet terkuat. Kalau settingan jutsu tuh kalian tadi bisa lah ngecek ke video tadi teman-teman yang untuk pemula. Kalau kalian pahamin, aku rasa kalian tahu ilmunya dikit-dikit. Yang penting kalau kalian tahu ilmunya, kalian bisa terapin untuk apa aja teman-teman ya. Ini contohnya aku ya, aku nggak pernah main di off stream. Ilmuku udah pasti menurun dari zaman Prime Moya, itu udah beda banget. Terus ini cuma main di stream guys. Cuma main di stream itu pun masih bisa ngimbangin dikit-dikit. Walaupun kadang aku masih sering yang namanya ya salah ambil keputusan. Terus ya karena udah agak tumpul aja guys. Udah agak tumpul, tetapi karena aku punya basic bermain PvP, jadinya itu ngebantu banget aku. Walaupun aku udah gak pernah main nih, aku masih bisa tetap ngimbangin orang-orang yang sering main. Intinya seperti itu guys ya. Ternis. Boot control bagus guys. Aku kalau ada yang punya mah aku juga pengen nyobain. Sebenarnya aku punya akun ini sekarang Javier J, talentnya apa guys? Glin kah? Ini dulu yang pakai Shinigami kan? Gila ngeri-ngeri. Aku punya level 80, talentnya Shinigami, cuma yang namanya level 80 nggak bisa bersaing gitu. Sayang banget sih ini ada update level 100, aku kurang suka guys sebenarnya guys. Males level up-nya anjir. Begitu teman-teman. Ada tapi sayangnya masih level 80, itu yang bikin sedih. Kita sekarang ada di peringkat berapa nih? Ini Fendi. Oh, Bang Dika diem-diem. Cuy, INF diktator, cuy. Bilang jarang main, sekali main langsung nyalip never seen, hampir nyalip never seen teman-teman ya, ngeri banget itu. Tarniset bukannya magnetic sand. Enggak tahu sih. Oh, Javier ganti Glin, pantesan. Oke teman-teman, kayaknya karena durasinya sudah selesai teman-teman. Tidak terasa ya kita sudah live selama 1 jam lebih teman-teman. Thank you banget nih teman-temannya yang sudah nemenin. Sebenarnya aku pengen main lagi, tapi karena kalian tadi udah ngetik angka 1 mulu, nanti kita kalah nggak jadi balik modal. Udah seperti itu aja sih. Besok enaknya main akun apa guys? Sebenarnya besok kayaknya kalau nggak main akun ini, akun Moya deh aku coba buka ya, karena udah lama nggak buka, jadi untuk refreshing aja, untuk refreshing ya. Besok coba pakai akun Moya, paling seperti itu aja teman-teman. Terciduk Dika, beh iya nih Bang Dika nih ya, diem-diem ngeri banget. Yaudah guys, kita rehat dulu never seen, karena aku juga udah mulai jenuh guys mainnya ini terus. Jadi mungkin besok aku bakal ganti pakai Moya ya. Tapi kayaknya bloodline-nya belum full deh. Tapi kita coba besok ya. Kur saya juga gak apa-apa. Besok ya, lihat besok ya Mas Rifki ya. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini perjalanan kita di sini Warfare cukup sampai sini dulu. Besok kemungkinan aku bakal change account karena aku udah mulai jenuh juga. Pengen nyoba sesuatu yang lain. Oke teman-teman, jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next stream ya. Thank you semuanya dan bye-bye. Terima kasih supportnya. Dadah.